Petugas di titik pemeriksaan pelabuhan Merak menggagalkan upaya mudik pasangan suami istri tujuan Lampung. Pemudik itu berusaha mengelabui petugas dengan menaikkan mobilnya ke atas truk. Mobil yang dinaikkan ke atas truk itu ditutup menggunakan terpal, sementara pasangan suami istri itu duduk di samping sopir truk. Langkah itu dilakukan pasangan suami istri itu agar bisa menyeberang dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakau Heni. Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Ali Rahman Cipta Perwira mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 3 Mei 2020 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sejak pekan lalu, pelabuhan Merak tak lagi melayani penyeberangan penumpang. Penyeberangan hanya diizinkan untuk kendaraan logistik. Ali mengatakan pasutri itu membayar ₹2 juta untuk menyembunyikan mobil di atas truk tersebut. Mereka dari arah Jakarta, penumpang bareng dengan sopir di kabin depan, kata Ali. Polisi pun memerintahkan pasutri itu putar balik ke daerah asal. Mereka dilarang ke Lampung selama aturan larangan mudik masih berlaku. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang mudik untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona baru atau COVID-19. Larangan mudik bagi kendaraan bermotor berlaku sejak 24 April sampai 31 Mei 2020.